Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni Ibrahim Allah taala wa ada manafa fi ulum fi darina amin. Hadhi salasat hadhi salasatu fardu ainin fa'rifan fa wa amal biha tahsul najatan wa atina. Hadhi ini yang tiga ya. Yeah. fardu ainin adalah fardu ain fa'rifan maka ketahui olehmu wa'mal beramalah engkau dengannya ya tahsul maka engkau akan hasil najatan maka engkau akan menghasilkan keselamatan dan ketinggian derajat yaitu ilmu tentang mengenal Tuhan ilmu tauhid ya kemudian ilmu bagaimana kita beruduh yang batalkan wudu salat syarat wudu salat wuduh, sholat, namanya ilmu fikih kemudian tentang akhlak-akhlak yang baik akhlak-akhlak yang buruk namanya ilmu tasawuf tiga ini pelajari lalu amalkan tasuru najatan wa'tila maka kau akan menghasilkan kau akan mendapatkan Keselamatan Dan ketinggian derajat Artinya apa Kita belajar ilmu Lalu kita amalkan Jangan ngaji doang Gue ngaji mau guru anu Gue ngaji mau guru anu Tapi ngamalin kagak Ya sama dengan orang berobat Ke dokter Dikasih resep Dikasih obat Kagak diminum Sembuh nggak Enggak sembuh Minum obatnya ya minum obatnya gitu. kita ngaji amalkan ilmunya amalkan ilmunya nah baru tak najatan apa kata guru ikutin ya, apa kata guru ikutin jangan dilawan ikutin najatan tak selamat dan i'tila tinggi derajatnya bukan asal ngaji doang bukan amalkan ilmu yang kita boleh ngajinya sukses ay hadhihi ulum salasatu artinya ini ilmu yang tiga tajib wajib wujub dengan wajib ain ya, jadi wajib ain fardu fardu ain jadi per kepala Ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf ya Ta'allamuha oleh mempelajarinya wajib wala yajuzun lahu ja'lu enggak boleh baginya tidak mengetahuinya enggak boleh wajib tahu enggak boleh enggak tahu Fa'rifan hadhihi salasata wa'mal biha maka ketahu oleh akan yang tiga ini dan amalkan dengannya jadi udah tahu amal jangan gua juga tahu iya e, eh, ente tahu tapi amalin kagak jadi tahu amalin berusaha semaksimal mungkin biarin kita emang orang kecil kita memang orang hina, kita orang rendah, kita bukan anak ustaz, kita bukan anak kiai, apalagi anak habib, boro-boro ya. Ya, kita bukan anak orang besar tapi kita punya cita-cita besar. Ya. Kita bukan anak orang mulia tapi kita punya cita-cita orang mulia. Mobit. Semangat membara dalam jiwa kita. Hmm. Malaikat senyum melihat pemuda yang seperti ini. Masya Allah. Tertang gue doain sama gue doain lo. Kata malaikat entah gue doain lo. Hmm. Malaikat kan ma makhluk juga. Punya perasaan enggak? Punya perasaan enggak malaikat? Punya. Melihat ada orang. Oh, ya Allah. Dia ngaji benar-benar. Sungguh-sungguh. Malaikat ibah enggak begitu? Ibah. Gue doain lo. Ya malaikat yang doain, manjur nggak doanya, manjur, kabul nggak, nggak oh, itu. Kita udah sungguh-sungguh, ya Allah, ambek lemas usahanya, belajar, 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 ambek kurus kering belajarnya, kecil badannya. Dulu saya masih, iya, masih kuliah aja saya, kuliah aja badan saya kecil, empat puluh empat puluh kecil kurus ya. zaman belajar tuh udah kuliah empat puluhan kurus banget empat puluh ya yeah. kamu berapa beratnya iya <laughs> yeah. kurus yeah. ya Allah gitu jadi jangan main-main belajar amalin malaikat ibang ngeliat kita ibang ngeliat kita ya, doain tenang tong tong gue doain kata malaikat begitu <laughs> doain malaikat Masya allah allahumma rahamhu allahumma firlahu allahumma rizq allahumma ilman nafi'an Mubarakan Masya Allah Rizkon Kasiran Toiban ubarokan. Malaikat bisa doain begitu tau melihat Ngeliat itu, itu bocah ini benar-benar banget nih. Doain malaikat Beneran nih, Malaikat sama sama kita ya, Cuma malaikat kagak dikasih nafsu aja Itu doang malaikat kalau kita kan mau mukul aja orangnya, karena dikasih nafsu. Malaikat enggak enggak. Man pegel doang paling. <laughs> Jadi benar-benar nanti. Lalu amalkan ilmu. Tasululah karena jatun fil akhirat. maka hasil bagi engkau keselamatan di akhiratku. Tasululah karena jatun fil akhirat. Wa uluan fil fil Maka ya hasillah bagi engkau keselamatan di akhirat dan ketinggian pada derajat engkau <puh> ya Qala sallallahu alaihi wasallam wa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billahi sesungguhnya <kong> sedikit amal bermanfaat bersama Allah Ta'ala bermanfaat bersama mengetahui tentang Allah ya. amal yang sedikit bermanfaat amal yang sedikit wah ini lebih tinggi lagi nih bukan sekedar ngamal ini bermanfaat serta mengetahui tentang Allah itu ma'arifatullah nah, makanya di sini ya saya pakai tarekoh biar apa biar ilmunya ini begini nih bukan sekedar ilmu sembarangan ya berilmu ya tapi ya. mengenal Allah wa inna kasiral amali dan sesungguhnya banyak amal la yanfa'u um ma'al jahli billahi enggak manfaat serta bodoh kepada Allah sama Allah enggak kenal enggak ma'rifat sama Allah Wakil Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ya Astagfiru Lil Alim Ma Fi Samawati Wal Ardi. Akan memintakan ampun kepada orang alim oleh apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita alim, kita punya ilmu, kita ngaji. Dengan ngaji kita banyak ilmu kita itu apa yang ada di langit dan bumi minta ampun oh tadi itu Allahumma firlahu. ikan minta ampun ikan banyak ikan tuh ikan sama manusia yang banyak kan ikan jangan ikan yang di ya jangan jangankan ikan yang di darat yang yang di lautan yang di daratan aja ikannya maksudnya di bumi itu bukan yang di lautan aja itu. itu banyak banget bagaimana ditambah dengan ikan yang di lautan itu baru ikan doang tuh mintain ampun kepada kita belum lagi pohon-pohon binatang-binatang malaikat mintain ampun sama orang yang punya ilmu jadi sangat beruntung kita ini ngaji Masya Allah Jadi jangan main-main ngajinya Biar benar-benar ngaji Biar benar-benar Biar bapak mama kita di rumah senyum Tapi kalau kamu ngajinya main-main Ya Main-main Ngaluk mulu Ngaluk kata orang Betawi ya. Ngaluk mulu ngaji Ya Males disuruh ngaji nggak mau ngaji udah nangis aja ya nggak mau belajar apalagi bikin ulah orang tua sedih nggak orang tua nangis nggak kira-kira nanti kalau kamu kayak begitu nanti anak kamu lebih-lebih nggak -lebih dari begitu Ya Allah, bukan ngosek lagi, terbang petasan <tuh> <tuh> Jadi biar benar. Ya, biar benar. dari sekarang. Biar benar. Nah, ya, dimintain ampun sama semua makhluk langit dan bumi. Biar benar. Kalau ada teman yang kagak benar, tinggalin ya. Tinggalin eh teman kagak ngaji-ngaji, mana orang ini kagak ngaji. Jangan begeng sama dia. Ya, jangan begeng sama dia. Jangan berteman sama dia. Gitu. Biar apa? Biar cita-cita kita tergapai. Biar benar. Biar benar. Ini pahalanya luar biasa dan bakal orang sukses kalau didoain sama makhluk langit makhluk bumi kira-kira bahagia nggak nih orang dimintakan ampun sama makhluk langit dan bumi bahagia nggak kira-kira ya Allah bahagia kira-kira di sini semua ada yang pengen sengsara gak semuanya bahagia ngaji biar bener. Lalu amalin ilmu, <laughs> pokoknya kalau ngaji bener amalin nggak bakalan sengsara, oh yakin banget iya Allah yang punya janji, nggak apa kayak yakin, gitu ya. Sumakal al Ghazali kemudian berkata oleh Imam Ghazali wa ayyuman sibin yazidu ala mansibin. kedudukan mana, kedudukan apa yang melebihi atas kedudukan, Iya. Yeah. ala man simi man tas malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lau kedudukan apa yang melebihi atas kedudukan orang yang malaikat langit dan malaikat bumi sibuk mengistighfarkan untuknya Masya Allah kata Imam Ghazali begitu kedudukan siapa kedudukan apa yang lebih ya, tinggi daripada kedudukan yang malaikat langit, malaikat bumi sibuk sibuk dah. Ya Allah, ampunin dia ya Allah, ampunin dia. Itu mah yang minta diampunin, dia sibuk dengan urusan senya sendiri, ngapa ngaji, amalin ilmu, ngaji, ngamalin ilmu. Ini malaikat sibuk dia sibuk mikirin itu orang padahal tu orang kagak pernah mikirin malaikat ente pernah enggak mikirin malaikat ya Allah malaikat rokib atid kasihan banget nyulis mulu dia kasihan ya Allah pernah enggak begitu enggak pernah tapi malaikat nih mintain ampun semua malaikat mintain ampun Masya Allah Jadi kalau orang-orang malas-males ngajinya bodoh apa pinter? Ya ngomongnya pelan-pelan betul. Bodoh apa pinter? Bodoh aja bodoh banget. Ya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat, jangan nyinyir, ada yang nyinyir, hmm. beneran ini, nanti malaikat marah, masgul <tuh> istighfarilau, maka dia itu, padahal dia itu, ya, orang alim itu dia sibuk dengan dirinya sendiri, sementara mereka ya. Maka dia itu orang alim itu sibuk dengan dirinya sendiri padahal mereka para malaikat sibuk memintakan ampun untuk orang yang alim tadi. Masya Allah Tinggi enggak tuh orang alim pangkatnya? Tinggi. Jangan main-main. Nah kalau kita belajar sungguh-sungguh benar-benar kira-kira emak, bapak kita di rumah senang nggak? senyum enggak? Mengapa? Mengapa senyum? Dia merasa yakin. Ya Allah, ntar kalau gua mati anak gua, gua nggak berpikiran dah. Dia bisa jalan sendiri. Dia bisa doain saya ya Allah itu di antara pikiran yang paling utamanya. Kalau gua mati, saya kalau saya mati ya Allah, alhamdulillah anak saya udah benar, terima kasih ya Allah. Begitu. Ya. Allah. Tapi kalau anaknya susah, suruh ngajinya susah, susah banget suruh ngajinya. Sementara dia udah tua, ya Allah, udah udah keluar aja air matanya yang beleber. Ya Allah, apa begini susah banget nih bocah ya Allah. Maafin saya ya Allah dan nangis aja Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, Amin. yang soleha. Patuh dengar kata orang tua, patuh dengar kata guru. Inmu kita manfaat. Amin. ilmu kita manfaat ilmu kita manfaat Allah berikan kita akhlak yang mulia akhlak yang mulia ya Allah badan yang sehat umur panjang bermanfaat harta yang bermanfaat yang barokah अलफाते हैं